yaitu Samar FC. Iya, peluit panjang para penonton. Telah dimulai. Masih ada anak Orseka. Di menit-menit awal ini menyusul bola. Lewat kaki 26. Masih diambil alih Samar FC para penonton. Dicuri saja kapten kesebelasan, saudara Ari di sana. Namun disambar biar saja oleh Rana Orseka FC. Di mana kebiasaan ini sudah memegang tiket masuk 16 besar di sore hari ini. Orseka FC Desa Paragina versus Samar FC dari Kota Bima. Kembali. Samar FC kali ini. Orseka masuk ke kita. Lembaran ke dalam. Masuk. Perebutan bola. Baris di sana. Dari kubu Samar FC. Lalu jauh ke depan. Dicuri saja Rana Orseka kali ini. Ke depan. Pemain Cio. Nomor 13 ini. Masih teringat mirip-mirip Di Maria dari Argentina tadi malam. Bahkan ada Mbappe dari kubu Samar FC. Lihat kita lihat para penonton. Pertandingan mulai tensi. Naik pelan-pelan di sore hari ini. Karena masih dalam ingatan kita tadi malam, yaitu Grand Final World Cup Qatar 2022, Prancis versus Argentina. Iya, teringat tadi malam, akan teringat juga di sore hari ini, karena kedua sebelasan ini cukup indah skill-skill yang dimiliki kedua sebelasan di sore hari ini di Gelora Bung Karno. Saudara Supriyadi. Langsung berada kebutuhan sang penjaga gawang Samar FC, saudara Tio Kaliri. Yaudah lihat Suriago nomor 22. Ke belakang saja pemain dengan ciri khas rambutnya. Kemarin perlu dilihat maksudnya saudara Abda tadi melanjut ke depan. Lewat tendangan yang begitu jitu tadi yang tidak mampu dijaga oleh anak-anak Orseka FC kali ini, nomor punggung 11 yaitu saudara Deon. 1-0 Orseka Samar FC masukkan. 1-0 Samar FC. Kita lihat di sektor kanan masih Orseka bisa bola. Iya, di papan skor Belandona. Samar FC Belandona tidak. Lima B. Ya, baca pengarang nih. Ya. Kembali. Lemparan ke dalam. Iya, bola Dani. Iya. Kembali. Orseka di desa Pekina. Lewat kapten kesebelasan saudara Arif. Gila ya. Apa mampu dimanfaatkan dengan baik lewat tendangan bebas dari jarak lebih kurang 50. Sudah keluar. Mengganti saja dari Winsor gawang Ber FC kali ini saudara Pip. Tim lain lagi. Anak-anak Samar FC kali ini. Masih bola.
bola setor kanan melambung jauh, nomor punggung 21 saudara Cendol gagal dua pemain sekaligus dari RCK FC Desa Sarangina ini. Pemain-pemain yang cukup hebat kedua sebelasan sudah kuat bersambar keluar saja nomor 14 maksudnya saudara Maldi tadi lebar ke dalam lagi untuk anak-anak Sabar FC sudah lakukan masih perempuan bola diambil dua pemain sekaligus dari pertahanan RCK FC Desa Parangiran sana. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam sana. Lihatlah pergerakan ke defrasan cepat taktik sebelah tembakan lagi. Salah pengertian rupa-rupanya tadi pada penonton. Sebab China ini sudah melakukan jauh bersama saudara dengan RCK FC terberada posisi offside. Ada satu melihat dengan jelas kali di sana. Kita lihat jauh cermat strategi yang diatur oleh anak-anak RCK FC kali ini tepatnya Desa Parangina Kecamatan Sate sudah lakukan. Kalau kita lirik kedua selasan ini ada saudara ini pernah memperkuat Persebi Bima, sedangkan di kubu Sabar FC ini ada saudara Jainal juga salah satu pemain handal. Ini kita lihat masih Sabar FC langsung satu gerakan sudah dari sarangnya. Kali ini kedepan kembali Ariansah, masih Ariansah melepas saja ke tengah kerjasama baik saudara Haidul Ayah masih mencari kena kapten kesebelasan kali ini Arif Munandar melebar lagi masih mencari celah buang hampa di sana nampaknya kita lihat di menit-menit awal baru saja kebobolan RCK FC Desa Parangina ini. Apakah mampu menyamai kedudukan di sore hari ini di kejuaraan bola lantai ini? Tendangan bola saja RCK FC kali ini. Dipanggar betis 2-3 pemain di sana. Apakah si kulit bunda langsung ke arah mulut gawang atau bagaimana? Kita tunggu strategi yang dibangun oleh anak-anak RCK FC kali ini. Sudah lagi gawang. Satu. Menyentuh tadi salah satu back tangguh dari Sabar FC. Mari lebaran kembali sudah lagi kapten sebelasan 12 harus menandar tadi masih harus menandar langsung menuju ke depan di head betul saja bagian cepat lalu kembali anak-anak Sabar FC menyelesaikan bola ke depan masih mencari rekannya masih ke belakang saja nomor 27 maksudnya saudara Rifin tadi ke depan gagal para penonton. Tendangan yang dilepaskan salah satu pemain handal dicuri saja anak RCK FC kali ini nomor punggung 5 melambung jauh ke depan Arian saya yang dituju namun belum terangkat dengan sempurna back Sabar FC kembali RCK FC melambung jauh ke depan sebelah Arian saya yang dituju masih dicari sana apa mampu memanfaatkan dengan baik bola crossing tadi umpan-umpan jauh panjang tadi belum mampu dimanfaatkan dengan baik kali ini tidaknya sudah juga kembali dengan pelan saja. Oh, ada dua yang melihat dengan baik sekali di tenaga posisi offside kali ini
siapa yang mampu keluar sebagai pemenang di sore hari ini. Masih di babak pertama kali ini para penonton. Anak-anak Sabar FC menguasai bola. Di sana sang penjaga gawang saudara Tio kali ini. Masih saudara Roja melebar. Beke cukup tangguh. Nomor 9 maksudnya saudara Yoris Jer. Ketengah saja. Nomor 97. Kita lihat. Dengan baik nomor 8 ini mengamankan sudut bola saudara Abdar. Kerjasama 23. Kakak ke depan. 1, 2. Dicuri saja. Kembali anak-anak Sekasi. Desa Parang Indah kali ini usah bola. Masih mencerdekan ya. 28 Muhammad Gira Ansari. Melebar lagi. Kekapal kesempatan saudara Reza. Harus menangkap maksudnya. Oh, dicuri saja. Kedepan. Sang penjaga gawang keluar dari sarang. Malu. Homseka FC Desa Parang. Melebar lagi di sektor kanan sana. Mengucur ke depan. Kita lihat. Oh, Mati Mariau. Apa yang terjadi? Mencari rekannya. Gagal para penonton. Diamankan oleh Bampe. Ke depan. Kembali. Sabar FC. Walaupun bisa kelas maksudnya. Mati mencari rekannya. Oh, masih ke belakang saja anak-anak Sabar FC kali ini. Melebar lagi di sektor tengah. Nomor 27 ini, 8 maksudnya, saudara Abdar ke depan, sebaksi saudara Jainal pada penonton, kurang cermat, kembali oleh CKF Cepasa Bola kali ini. Belum terarah, bola crossing, direk betul saja, menarik perseka kali ini, tampil ke sebelah di sana, melebar. Membentur jadi bola gak untuk anak-anak Orseka FC Desa Paragina kali ini. Kita lihat skill akan ditunjukkan oleh kedua selasan di kedua bola hantar ini. Pelang jauh skill Supriyadi. Masih Supriyadi di sana. Masih mengejar bola dengan baik. Oh, Supriyadi nomor 22 maksudnya saudara Yoris kali ini mampu memanfaatkan dengan baik di babak pertama ini. Kita lihat nomor 12 menjemput bola langsung. 1, 2, 3. Ya, setelah para penonton liku-liku Mbappe versus Lionel Messi tadi malam pada penonton masih ada di benak kita. Kita lihat pesta satu kali dalam 4 tahun sudah terlewati. Ini pesta Esa beserta seluruh jajarannya mengatur keadaan hari demi hari demi terciptanya suasana aman nyaman kondusif selama open turnamen antar klub di tahun 2022. Bali Sabar FC masih melebar saja. Umpan-umpannya ke depan dan diberikan diambil oleh Lanana. Borseka kali ini masih dengan 25 di sektor masih nomor 13 di bayang-bayang 2 pemain lebaran ke dalam. Orseka kali ini bola keluar kita lihat pergerakan kedua selasan ini cukup lihai. Nomor 28 meluncur ke depan terhadap betul saja dengan cukup tangguh sudah berganti ke depan selasan. Nomor 27 maksudnya saudara Libun. Masih Libun
Masih mencari rekannya ke belakang saja. Mencari celah rupanya ini. Balik ke belakang. Hidanya. 23 maksudnya. Saudara kakak tadi. Masih. Menguncir ke depan. Wimpan jauh. Satu. Masih. Ya, gagal penonton. Kurang cermat. Sini ada China tadi. Balik. Aliansa selepas. 13. Hermansa. Masih Hermansa. Memberi kode khusus di sana. Kembali 27. Aliansa lagi. Masih Aliansa. Hermansa lagi ke belakang. Mantap. Terlalu keras. Wilbar yang dilakukan oleh anak-anak Orseka FC dari Desa Ina kali ini. Melebar kali ini. Hilalnya. Sambar FC. Dan satu maksudnya. Masih. Kejar saudara Janda para penonton. Berbentuk satu ini. Masih. Saya baru menonton. Yoris JR. Sumbulan. Yang belum keras. Dimainkan oleh. Hedinya. Yoris JR ini. Mali Orseka. Lebar lagi. Saudara Yoris tadi. Nomor punggung 2 maksudnya. Mali arahkan pada kita para penonton. Lemparan ke dalam. Sudah keluar tuh. Apa yang terjadi? Belum terarah tadi para penonton. Kita lihat. Ya, bola bagus sekali bola teman-teman. Ya, kemana serang bola ini? Ya. Ya. Ini sempurna buat anak-anak buat buat saja kali. Konsekan bisa pergi. Ya. Sudah ditunggu anak-anak Orseka di sana. Melebar jauh di sana para penonton. Pemain yang dilepas oleh saudara Supriyadi tadi. Kembali. Bola gawang. Sambar FC kali ini. Sang penjaga gawang saudara Pio. Nomor 30 ini. Lebar bola. Itu dia. Benteng pertahanan. Sambar FC. Mengambil jauh. Ya, saudara Janda yang dituju. Masih. Mengambil jauh lagi pada depan. Sambar FC kali ini. 8 maksudnya. Lebar. 1 dan 3 pemain. Gagal para penonton. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, fair play nampaknya di sini. Kembali. Sambar FC. Ke belakang lagi. Eke cukup tahu. Ya lagi. Nomor 28 maksudnya. Saudara Abdar. Masih Abdar. Jaina di sana. Menyentuh keluar lapangan. Orseka FC kali ini. Kabar keselasan. Pemain yang terkuat. Persebi Bina. Oh, tendangan yang untuk jauh. Gagal bola. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Orseka kali ini. Di sektor kanan. Masih berebutkan bola ini. Cukup. Selamat bersama. 13 terjatuh. Saudara Hermansa kali ini. Kita lihat para penonton. Tendangan yang begitu cepat serangan balik tadi dari anak-anak Orseka FC Desa Parangina.
kembali tendangan bebas saja. Sana kapten kesebelasan. Rosi ke depan. Hedo lagi. Malo sekasi. 12 kapten kesebelasan. Berharus ke depan. Aduh, Hedo pecah saja 25 di sana. Ini dah lihat. Belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Umpan sini berganti tadi yang diperankan oleh anak-anak CKFC di sektor kiri. Kapten kesebelasan masih harus menangkan depan. Gagal para penonton. Dibaca tadi back-back yang cukup taku. Kejar-mengejar. Rebutan si kemilik bundar di sektor kanan sana. 13 maksudnya. Masih 13. Menerobos. Langsung saudara Arif mengandar kali ini kapten kesebelasan yang begitu cepat, sang kreator daripada Orseka FC Desa Parangina ini. Saudara Arif mengandar kembali pelagaran kali ini. Sak balik ke depan diheli saja. Masih Orseka pencetnya, oh dicuri saja. Masih Orseka lagi ke depan. Gagal. Tidak ada rekan yang belum sempurna dari para penonton. Penjaga gawang melebar lagi. Tuduh, apa yang terjadi? Wow, satu gagal dari para penonton. Fat sekali pergerakan anak-anak Sambar FC kali ini. Lewat sektor kembali. Sudah lakukan. Belum terakhir lagi menonton Orseka kali ini. Nomor 29 kembali melebar lagi para penonton. 1-2-3 pemain. Hairul Anam kembali saudara kapten kesebelasan sang kreator yang memiliki Orseka FC kali ini. Nomor 27 asisnya gagap Jainal. Lumpang Charles kali ini. Saudara Charles di sana 18 maksudnya. Diambil alih dari penerbangan di sini. Saudara Akhtar Sambar FC kali ini. Olentir salah satu pemain anda Orseka di sana. Orseka Ariansa masuk. Dicuri lagi para penonton. Nomor punggung sama-sama nomor 27 ini saudara Ribun dari Sambar FC kali ini. Kita lihat mirip-mirip El Clasico. Satu. Gagal. Sayang para penonton. Bola cukup berbahaya. Kembali ready saja anak-anak Sambar FC kali ini. Kembali Arif Rawan penerang satu Sambar FC. Ya, pengusir keras maksudnya yang baru saja mencetak gol tadi. Bola dikonsesi semuanya Orseka FC Desa Parangina. Masih Orseka melambung jauh ke depan. Pergabas terjadi di sana para penonton. Hermansyah tadi sedikit slebri sama anak-anak Sambar FC di sore hari ini. Iya. Dan tidak disengaja oleh anak-anak Sambar FC kali ini perebutan bola tadi. Iya, kita lihat masih merintih sedikit kesakitan nampaknya anak-anak Orseka di sana. 13 saudara Hermansa
striker yang dimiliki Orseca. Mali. Orseca. Perlawan. Berjarak yang begitu jauh kali ini. Masih terbaca oleh sang penjaga gawang. Dia sambar Esi. Sambar Esi. Melanjut. Kedepan. Dihidupkan saja lagi. Aktif. Masih harus datang kesesan. Dua cermat tadi. Sambar Esi. Kembali menguasai bola. Dari Orseca FC Desa Parangina kali ini. Kita lihat. Berebut saja. Saudara Akbar. Orseca FC. Berat ke dalam. Nomor 26. Saudara Israf. Melebar lagi. Sektor kiri. Masih ke tengah saja. Anak Orseca. Para penonton. Lalu jauh ke depan. Sudah maaf memanfaatkan. Masih Orseca. Melebar lagi. Masih yang terus 10 di sana. Saudara Supriyati. Masih ke depan. Apa yang terjadi? Orseca menguasai bola. Ke depan. Di pelanggaran dalam nomor 23 saudara Kato kali ini. Tenang bebas kali ini. Kita lihat. Apa mampu dimanfaatkan yang baik. Lewat eksekutor handal saudara Arif Munandar. Apel kesebasan. Kita tunggu para penonton. Skill apa yang diterapkan oleh anak Orseca kali ini. Lewat tendangan bebas ini. Sudah keluar. Terbaca dengan baik para penonton. Sayang seribu sayang. Serangan yang berapi-api dari anak Orseca kali ini. Mali. Dicuri saja. Satu dua tiga pemain. Teman-teman, tentunya turnamen Lantaka di tahun 2022 ini tidak terselenggara dengan begitu saja. Namun seluruh panitia pelaksana sudah bekerja semaksimal mungkin. Tentu disponsori oleh yang pertama PT Amira Sejahtera Bung Effendi Kusumandar MH. Bapak Mujahid Alatif, pengacara Jakarta di sana, kedai terapung, CV Amelia Bawang, Bu Edwin Iges, Roko Sukses, Direktur Ibu Nur Jana, Hajan Nur Sarudin, pengusaha berlian, Dr. Hermawan Safitra, Tokoh Kesehatan Nasional. Sedina Muhammad Firian Esifi Budi Anjahara Bawang Bung Matri Esa Jasmin Amali Ketua Forum Koordinasi Daerah Baklun RNPB PT Waskita Jakom General Kontraktor Udet TRI BRI Link Pengiriman Uang Manajer Ibu Hajrin Suarin Bos BP Pengusaha Bawang Merah CV Sumber Bawang KJ CV Berkah Utama Distributor Puputer Subsidi Bapak Ardian Raisa Motor Bima
dari Satpol FC AK PSSI Kabupaten Bina Burhanuddin Jurat FC. Sama kamu dan PT BSM Bima Sakti Mujer. Iya, para penonton. Permainan tendangan salah satu pemain handal Orseka FC dari Desa Parengiwa dari Sabo dilepaskan ini. Ibarat tendangan dari Argentina tadi malam, mana masih mampu dijaga kita oleh sekali penjaga gawang dari Prancis pada penonton. Kita lihat. Dengan pojok kali, Orseka FC sudah tiba. Mulai saja para penonton kembali bola. Guna melaju ke babak selanjutnya. Siapa yang keluar sebagai pemenang di sore hari ini mengambil satu tiket melaju ke depan. Berbus supaya dikali dan dengan jelas sudah lakukan satu melaju dan keras si kulit bundar menghasilkan tendangan gawang kali ini untuk anak-anak Sambar FC. Ya, rekan-rekan panitia, agar mengamankan bola. Sambar FC kali ini lewat Sambar FC kali ini gagal dihadir pada saja lagi. Jangan dicuri saja. Sambar FC masih terbaca oleh bagian cukup tangguh anak-anak Orseka. Kapil kesebelasan kali ini dribble pendek. Apa yang terjadi? Gak punya 10 masuknya. Masih digiring kiri kanan bola balik pada penonton. Ada seorang Jainal nomor 2 untuk satu kali ini. Kita lihat striker handal Sambar FC melambung jauh. Penyelamatan yang cukup indah dari para penonton. Kembali Sambar FC serangan lewat sektor kiri. Dihari saja tendangan yang begitu keras lewat Sambar Jainal ini. Kita lihat rekan panitia bola mabere emang. Kita lihat para penonton, nampaknya kedua teks dari kedua kesebelasan ini, baik teks dari Sambar FC Bu Ajmar Weo, begitu juga instruksi dari coach Orseka FC Bu Mahfud, tim manajer pelatih. Masih kejar-kejar luar lapangan, lebaran ke dalam. Orseka FC kali ini sudah lakukan lebar ke tengah masuknya. Kapil kesebelasan up
masih peributan bola. Afriyat Sahari yang tidak bisa berubah. Membentur salah satu pemain dari Sambar FC kali ini. Berhenti sedikit kesakitan di sana. Benturan kecil dengan nomor 7 Sambar Aliansa. Ya, kita lihat perhatian sedikit pertolongan tim medis dari Sambar FC kali ini. Kedua coach ini memberikan instruksi kode-kode khusus kepada kedua anak buahnya. Apakah mampu mengubah strategi khusus guna bisa memenangkan pertandingan di sore hari? Kiranya bola muncul. Terbaca dengan baik. Sampai jalan. Cukup berbahaya. Afiansa ke depan. Melebat. Bola ke depan para penonton. Perseka FC kali ini lebar ke dalam. Nomor pilih Sabar, hampir saja. Perseka kali ini masih Perseka dicuri lagi. Sambar FC melebar. Saudara Jainal nomor 21 kali ini mencari kali ya di closing lagi. 18-7 masih. Apa yang terjadi para penonton? Kembali Perseka. Dicuri lagi. Saudara Jainal kali ini. Masih Jainal. Striker handal. Dan Sambar FC ini dibayar-bayar secara ketat nomor 16 tadi. Saudara Sarjun Iman. Kembali Perseka menguasai bola. Kali melebar lagi. Gagal tadi, belum sempurna umpan yang dilakukan anak-anak Perseka. Sambar FC kali ini menguasai bola. Mereka cukup tangguh melebar lagi. Masih Perseka. Sambar FC maksudnya ke depan. Membentur lagi para penonton. Perseka di lini pertahanan. Crossing ke depan. Tidak larikan. Kembali nomor 28 Abdar. 1-2 Matap sang penjaga gawang. Lalu Yogi Pradipa ini pada penonton. Beberapa kali penyelamatan yang cukup hebat di sore hari ini. Kembali ke depan Sambar FC. Belum terarah. Perseka kali ini. Afriyansa yang dituju. Pemain anda masih anak-anak Perseka. Di belakang lagi. Di terusin ke depan. 1-2 Salah para penonton. Pergerakan yang begitu cepat tadi. Masih para penonton. Beberapa kali serangan tadi kembali langsung dihendak potong saja pada penonton. Duel udara kembali.
Dengan itu salah-salah Bodi Os Ida ya dari cara ini. Apa kenapa? Lewat tenar bebas kali ini 8 saudara Ansari sudah lakukan melebar kali ini. Sayang dari para penonton. Kembali anak-anak FC di kota Pinatin sana sang penjaga gawang kali ini. Ya. Kita lihat. Sambar FC sektor kiri. Sudah lakukan. Ke depan. Kembali. Satu gol. Apa yang terjadi? Masih penyelamatan yang baik dari sang penjaga gawang. Kita lihat para penonton. Lalu jauh di atas sana gol udara para penonton kali ini. Oh, sayang tadi para penonton. Sambar FC kali ini ke tengah lagi. Masih. Iya, kita lihat. Kita serahkan wasit selaku pemberi keputusan di tengah lapang. Mari kita bebas. Nomor 25 kali ini saudara Sarifudi melambung. Masih duel kapten kesebelasan tadi para penonton. Lagi-lagi apa yang terjadi? Tendangan bebas kali ini pelanggaran nampaknya. Tendangan bebas. Apa mampu memanfaatkan dengan baik nomor 10 saudara Supriyadi selaku eksekutor kali ini. Dari jarak yang begitu jauh kita lihat di pagar betis nampaknya di sana sudah gol. Luar biasa sang penjaga gawang membaca arah bola tadi para penonton. Gagak kiper rumahnya. Sayang tadi para penonton. Sang penjaga gawang ini luar biasa di sore hari ini. Kenapa jauh? Gagal para penonton. Hei orang Sumba, pulanglah kau. Sambar FC kali ini. Lebar sektor kiri. Dihedeng pelan saja tadi. Dicuri saja kapten kesebelasan. Pemainnya cukup hebat. Ada pun ada tadi. Kembali. Oh, menggiri si kulit muda. Oh, satu dua. Masih dicuri saja anak-anak. Sambar FC kali ini. 11 ke depan. Tendangan dipicu. Gagal tadi para penonton. Kembali. Saudara Sarifudin. Iya. Tambahan waktu dua mencuri poin di babak pertama para penonton. Kedepan. Terus berwow gagal. Mayor Seka. Lewat sektor kiri ke depan. Nomor 10 Supriyadin. Masih Supriyadin. Digiri 1-3. Gagal para penonton. Kita lihat dengan pojok kali ini. Di sisa waktu 2 menit ini para penonton di babak pertama ini. Apakah mampu memanfaatkan? Luar biasa.
Bapak Kaisar Budaya Jawa mengamankan si kulit bundar yang sangat berbahaya dari para penonton. Kita lihat melebar lagi sama FC kali ini. Orseka kali ini masih melangkah depan, disambar keluar saja nomor 26 ini, saudara Roja kali ini. Oh, di sisa-sisa menit-menit terakhir ini para penonton, Orseka kali ini lewat tendangan pojok sudah lakukan. Pelan saja, 1, 2. Oh, masih para penonton. Kita lihat lemparan ke dalam anak-anak Orseka di menit-menit terakhir ini. Sudah keluar, apa yang terjadi? Masih keributan. Kapten ke salah satu. Jebol juga jebol. Babak pertama. Cukup sangat tidak sedasar.